Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagas. Hari ini saya akan memberikan tutorial mengecilkan perut tanpa alat fitness. Seperti apa? Mari kita lihat. Bagi setiap orang, baik orang tua, anak muda, perempuan maupun laki-laki, mempunyai perut langsing menjadi idaman untuk meningkatkan tingkat kepercayaan diri. Namun nyatanya, lama berlebih membuat perut menjadi buncit. Olahraga di rumah namanya menjadi solusi, mengingat sulitnya meluangkan waktu untuk pergi ke pusat kebugaran. Percuma juga jika sudah menjalankan gaya hidup yang sehat, tapi tidak dibarengi dengan sesi olahraga. Nah, dalam video ini, bagaimana sih cara mengecilkan lemak perut dengan olahraga tanpa alat fitness? Sebelum olahraga mengecilkan perut, gunakan pakaian yang nyaman. Siapkan matras juga atau alas apapun. Tapi dalam video kali ini, saya lebih ke tanpa matras dan hanya pakai lantai, dasar lantai. Pilih tempat yang sekiranya membuatmu leluasa bergerak saat melakukan rangkaian olahraga mengecilkan perut dan cukup terang. Seperti di taman belakang rumah, atau terbuka atau di kamar. Terakhir, sediakan air minum yang cukup karena olahraga di rumah ini akan membakar lemak perut selama 10 menit. Dalam video ini, ada 10 langkah dalam rutinitas olahraga mengecilkan perut dengan durasi pergerakan 50 detik. Saat mengganti gerakan, luangkan 10 detik untuk beristirahat. Dan jangan lupa untuk sebelum melakukan olahraga, pemanasan dahulu ya. Gerakan yang pertama yaitu flutter hips. Posisikan tubuh dengan tidur terlentang dan punggung menyentuh matras atau lantai. Angkat kedua kakimu secara bergantian dari atas ke bawah. Jangan sampai kaki menyentuh matras dan kencangkan otot perut sehingga gerakan ini dapat membakar lemak perut secara maksimal. Yang kedua yaitu gerakan leg raise. Kali ini kamu harus mengangkat kedua kakimu secara bersamaan. Turunkan kedua kaki secara perlahan, tapi jangan menyentuh matras atau lantai. Apabila kamu merasa keberatan dengan olahraga mengecilkan perut ini, taruh kedua telapak tangan di belakang pantat untuk membantu kaki naik ke atas. Yang ketiga ada reverse crunch. Gerakan olahraga mengecilkan perut diteruskan dengan mendorong kedua kaki sampai ke arah belakang semaksimal mungkin. Sekilas memang tampak seperti roll belakang, tetapi tidak sepenuhnya. Jangan sampai kaki menyentuh lantai juga walaupun sudah mulai capek. Yang keempat ada gerakan mountain climber twice. Posisikan tubuh dengan postur full plank. Tangan lurus menahan berat badan dan kaki lurus ke belakang. Tekuk kaki ke arah dadamu dan putar ke arah dalam. Misalnya kaki kiri kamu tekuk dan putar ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Tak usah terburu-buru. Lakukan gerakan olahraga mengecilkan perut ini dengan perlahan dan jangan lupa mengencangkan otot perut. Pastikan posisi punggung dan pantat lurus sejajar sesuai dengan postur plank yang benar. Yang kelima ada gerakan plank jacks. Gerakan olahraga di rumah yang satu ini merupakan gabungan full plank dan jumping jacks. Berada pada posisi yang sama seperti gerakan olahraga di rumah yang sebelumnya. Bawa kedua kaki melebar dan merapat dengan memberi sedikit lompatan. Jangan lupa, posisi punggung dan pantat tidak boleh menekuk. Yang keenam, ada gerakan extension crunch. Duduk dan taruh kedua tanganmu di matras atau di lantai. Luruskan kaki dan tekuk, tapi jangan dijatuhkan ke matras atau ke lantai. Tahap olahraga mengecilkan perut ini akan membuat otot perutmu terasa sangat panas. Tetapi hal ini akan membuat lemak hilang dan perut lebih lembut. Selanjutnya ada plank hops. Jika plank jacks mengharuskan kamu untuk membuka dan menutup kaki dalam posisi lurus, maka plank hops dilakukan dari full plank ke posisi jongkok. Siaplah pada posisi full plank. Lompat dan tarik kaki ke dalam posisi jongkok. Ulangi gerakan olahraga mengecilkan perut ini sebanyak mungkin selama 50 detik. Yang kedelapan, ada gerakan bicycle crunch. Kembali ke posisi tidur, taruh kedua tanganmu ke belakang kepala. Tekuk kaki kirimu dan pastikan kaki kanan lurus dan mengangkat. Bawa siku kananmu bertemu dengan kaki kiri. Begitu juga dengan sebaliknya.
mengapa gerakan larak kamu mengecilkan perut ini disebut bicycle crunch? Gerakannya menyerupai kamu saat bersepeda, tapi dicampur dengan gerakan crunch di mana badan ditekuk menekan otot perut. Yang ke-9 ada gerakan half plank. Bedanya dengan full plank, lengan harus ditekuk, tubuh harus sejajar dan tidak boleh naik. Tahan pada posisi tersebut selama mungkin. Gerakan olahraga mengecilkan perut yang mungkin sangat melelahkan ini akan melatih otot perut untuk menahan beban berat badan. Dan yang terakhir ada gerakan high knees. Gerakan olahraga di rumah ini menyerupai lari di tempat, tapi kamu harus mengangkat kakimu setinggi mungkin dalam posisi menekuk dan menggerakkan kaki secepat mungkin. Demi kesehatan yang lebih baik dan perut kurus tak berlemak, 10 gerakan olahraga menghasilkan perut di rumah tersebut harus dilakukan secara rutin dan diimbangi dengan makanan yang sehat. Gunakan stopwatch atau jam dinding untuk mengecek durasi. Dan jangan lupa mengencangkan otot perut saat melakukan gerakan olahraga menghasilkan perut ini. Selamat berolahraga. Terima kasih sudah menonton video saya. Oke, seperti biasa, kalau kalian suka dengan video saya, klik tombol like. Tulis komen jika kalian punya pandangan tips lain yang lebih efektif dan efisien. Share video saya di media sosial kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe atau langganan. Oke, nama saya Bagas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sehat buat kalian semua. Semua warga unggul.